Lesang itu adalah Lesang Turian. Lesang Turian. Pada saat itu kita ada ibu-ibu namanya Ibu Susi Jala. Ya, dia datang ke kita mau bikin surat domisili waktu itu. Bikin domisili surat domisili perusahaan karena dia nyewa di salah satu kolam yang ada di wilayah kita. Dia ngobrol, Pak, saya mau bikin ini Pak, karena bikin domisili perusahaan. Mohon maaf, saya bikin, dia mau bikin kolam Pak, itu dengan kombinasi kandang seperti ini. Saya bilang, saya akan berikan domisili perusahaan itu dengan gratis. Akan tetapi ibu harus membuat peta di plasma buat kamu. Ternyata dia respon. Jadi alhamdulillah sekarang sudah terbentuk itu sekitar 20 orang terdiri dari 6 kelompok. Itu mulai dari pembelajaran, pendidikan sampai dengan pemberian terpal untuk kolam dan benih ikannya juga desa yang dibiayai Pak. Jadi masuk dari tujuan itu di sana di Pasir Mong itu kita bikin shelter Pak. Pembenihan, pembiayaan, permodalan desa yang mengalokasikan, terus hasil produknya pun desa yang membeli. Dan desa juga dengan bumdes yang ada itu membuat panganan dari segala macam bentuk panganan dari olahan lele. Jadi pasca panen itu dari desa Pak. Kita beli lagi oleh desa dari panen dari kelompok tani tersebut karena orang yang baru bertani itu susah nanti dan pemasaran dan kita juga alhamdulillah sudah kerjasama dengan UGM di Jakarta dan ada 41 sekolah di Jakarta sudah kerjasama dengan kita dan kita SLK.com di seluruh Kabupaten Bogor kita jadikan stand satu untuk display barang-barang tadi ya Pak ya dengan gratis kita bersama dengan SLK.com dan alhamdulillah beberapa kawan-kawan kita sudah ada bantuan dari WIT juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Susi Jalal. Saya adalah pembudidaya untuk khusus lele sangkuriang. Saya berbudidaya dari tahun 2008 dan dari 2011 saya sudah menjadi narasumber. Kemudian saya di Cijayanti ini membuka shelter untuk membina warga desa Cijayanti. Nah, kami sudah bergerak untuk membangun beberapa tempat usaha bagi warga dan kita sudah melakukan ada 8 kolam yang tersebar di 4 RW dan 1 Karang Taruna. Kemudian kami bergerak di sini juga menuju ke olahan untuk semua serba lele. Jadi dari bermacam-macam makanan yang kita tuju adalah pakan sehat untuk warga, pakan sehat untuk masyarakat, dan pakan sehat untuk sekolahan. Kemudian saya sendiri bergerak di perikanan ini dengan tujuan ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Kami juga menuju kepada ketahanan pangan rumah tangga. Jadi kami berharap setiap rumah tangga itu berbudidaya ikan dan juga melakukan tanaman dengan cara akuaponik sehingga sinergi antara kolam yang airnya bisa dijadikan pupuk bagi tanaman. Jadi sehingga pada saat warga tidak bisa membeli ikan, mereka punya ikan, tidak bisa beli sayur, mereka punya sayur. Jadi istilahnya kita menuju ketahanan pangan nasional dengan cara kecil-kecilan di setiap warga. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan bersama sehingga program ini dan cita-cita kami di sini membangun shelter, menjadikan pusat pelatihan di sini, menjadikan pusat informasi, menjadi berkembang dan bermanfaat untuk warga semuanya di daerah Cijayanti khususnya dan Babakan Madang pada umumnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa manfaat untuk semua dan bisa menjadikan informasi yang baik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.